Halo, selamat malam guys. Masih bertemu kembali dengan channel saya Casting Kui. Yeah. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial gimana cara membetulkan pair bell arm yang rusak seperti ini. Masih tidak berfungsi seperti ini guys. Kita meniru pair bell arm yang lama menjadi kembali berfungsi guys. Jadi sini saya akan mencontohkan sebuah reel dari Maguro Tsuyla yang 800 yang warna gold seperti ini. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita buat tutorialnya ya. Ya, pertama-tama kita bongkar dulu tutupnya. Lihat bahwa pair bell arm itu patah menjadi dua seperti ini. Bisa dilihat. Sekarang kita taruh dulu ini pairnya sudah patah di sini. Nanti kita tiru guys. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu tang potong dengan ujung lancip seperti ini yang udah ada tang potongnya. Oke. Kemudian tang split ring untuk membuat split ring seperti ini. Ini dia yang ada ujungnya bulat seperti ini ya. Tuh. Dengan ada bentuk U yang sebelahnya. Ya kira-kira seperti inilah, Anda bisa membeli di toko-toko online. Kemudian obeng. Oh ya, sudah jelas lah ya obeng. Kemudian kawat baja yang ngepair. Anda bisa membeli di toko-toko online juga sama yang sebesar 1 mili ya. Nih, banyak tersedia di toko-toko oren guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita buat aja. Sekarang kita mau coba niru ya. Bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama ini kita pakai yang cukup yang di besaran yang di sini aja ya guys. Nih, jangan yang terlalu besar di ujung sini, pakai yang di sini aja. Oke, langsung kita coba. Pelintir seperti ini. Langsung pindah. Oke guys, tuh lihat kira-kira seperti ini. Sudah ada 3 kali puntiran. Oke ya. Tuh, sudah jadi. Sekarang tinggal kita bikin belok-belokannya, guys. Oke, kita sekarang tadi sudah ngikutin ya. Sekarang kita coba tiru yang patahan yang ini yang satunya. Kita jiplak seperti ini guys, kita tindihin dulu, terus segitu. Ketika panjangnya sudah pas seperti ini, baru kita bengkokkan ke atas guys, seperti ini guys, kita tandakan dulu di sini. Kalau sudah, kita tekuk lurus guys, kayak gini guys, kita tekuk lurus ke atas. Oke, lihat sudah. Sekarang kita potong tuh, kira-kira aja, nggak usah terlalu mirip-mirip banget ya. Kita potong, ready?
Nah, sebelah sini sudah jadi. Bisa dilihat ya. Ada kemiripan atau tidak? Nah, ini dia. Sekarang tinggal kita bikin sisi sampingnya satu lagi. Oke guys, ini dia yang sudah jadi. Sekarang tinggal bikin yang satunya, yang ke atasnya, yang sebelahnya. Nih, lihat, bisa dilihat. Tuh, tinggal berjiplak seperti ini. Dibengkokkan ke sini, lihat, dibengkokkan ke sini sedikit. Oke, sudah. Lihat. Lihat, sudah. Sudah dibengkokkan sedikit. Sekarang tinggal di sini saya tinggal feeling-feeling aja ya, guys. Enggak perlu terlalu mirip. Tuh. Bisa dilihat ya. Sekarang tinggal bengkokkan ke atas. Oke. Nah, ini tinggal bengkokkan ke atas seperti ini. Oke, sudah hampir jadi. Sekarang tinggal kita potong sisanya ya. Nih, yang kelebihan kayak gini. Oke guys, sekarang kita tinggal pasang ke reelnya guys. Oke, ikuti terus. Mantap. Sekarang kita bongkar bagian sini. Bagian bell armnya kita copot seperti ini, kemudian kita bongkar kayak gini ya, kita lepas. Lihat, bisa dilihat seperti ini ya. Nah, lalu kemudian yang satunya, yang ini yang ke bawah, kita masukkan ke sini nih. Sorry, salah. Oke, yang satu sudah masuk ke dalam seperti ini ya. Ini ya lubang yang hitam kecil. Kita masukkan. Oke. Sekarang tinggal memasukkan ini guys. Ini agak susah ya. Ya, kita masukkan ke dalam satunya seperti ini. Oke, sudah masuk. Nah, kira-kira gini guys, sudah masuk ya ke dalam. Ini pernya sudah kita amankan. Nah, seperti itu. Terus kita pasang bautnya. Ini ya guys, sudah terpasang dengan sempurna pernya. Oke, jangan lupa kita tutup juga ya. Ini pakai tutup kecilnya dulu. Jangan langsung digerakin, guys. Nah, sekira-kira seperti ini. Kita pasang baut kecilnya juga. Cukup simpel, guys. Nggak perlu lama-lama ya kan. Kita pasang. Oke, sudah.
terpasang dengan sempurna. Sekarang kita coba barbell arm-nya, guys. Oke. Jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang, kita kendorkan pairing sini. Coba lagi. Ini juga jangan terlalu keras. Agak kendor sedikit. Oke. Lihat pel barrel-nya sudah mantap. Lihat. Oke, sudah cukup, sukses, siap untuk berangkat. Dan kalian juga bisa membuat lagi yang satu atau beberapa cadangan sebelum dibawa ke tempat memancing, biar kalau ada patah-patah seperti ini bisa langsung diganti, guys. Oke, demikian dulu tutorial kita cara membuat pair barrel arm seperti ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Casting Cree, mantap.